Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys, kali ini kita kedatangan Bok lagi, guys. Ini kita habis dadakan ya. Dadakan. Ini tahu bulat. Kayak tahu belut. Belut bulat. Belut tahu kotak. Iya. Tahu kotak. Ini dari jauh, guys, kita pesan Bok CB ya isinya. Wih, Bok CB. 150 ya, udah begini. Oh iya. Pesan burung. Kita pesan burung, guys. Nih agak kerenan dikit. Ut, nama gua. Burung Garuda. Burung Garuda. Insyaallah dia terbang. Betlor. Ya, nah, ada burung ikan, Garuda. Nah. Ya ini udah tahu lah. Lu. Burung. Ini ayam. Ayam. Ada. Ya, guys. Sebelah gua. Ini kayaknya isinya es, guys, karena jangan panas. Oke, okay. Kita ini masih ini, guys, jangan dipanasin, bro. Woi, udah gini dulu. Ini guys, ya. Ini karena cepetan, dari ya. Jauh. Nih, kita unboxing, guys, buru-buru. Kasihan, guys. Siapin pisau nih. Gua siapin gunting, siapa tahu ada yang mau gunting rambut. Ini resmi, guys, ya. Resmi dari Kalimantan. Oke, okay, kan pengiriman resmi, ya kan, menggunakan Garuda Indonesia Cargo. Woi, kita ada surat karantinanya. Ada surat dari BKSDA, semua langsung dari Kalimantan. Woy, mantap. Ini buka nggak? Pokoknya pengiriman resmi. Lihat nih, guys, packingannya. Aduh. Anjay. Packingannya. Tebel, guys. Rabel. Tebel banget. Pakai box segala macem. Sampai di tutup. Lakban ya. Iya. Sama kayu. Sama. Wah, ini udah double garden lah kalau kata motor mah. Emang ada motor double garden? Oh iya. Tau gue itu mobil dah. Kan dia kendaraan bermotor. Oke, baiklah. Karena dari jauh kita langsung buru-buru, guys. Langsung buru-buru, guys. Bismillah. Insya Allah masih tetap aman. Selamat sampai tujuan. Wah, guys, bakal pakai obeng. Pakai obeng, guys. Obeng, maaf, Pak. Oh, obeng, Pak. Obeng-obeng di laci-laci lemari. Lemari di bawah. Aduh, ini. Oh, kita mulai pakai obeng. Di lemari atau di kolong? Enggak, itu gua umpetin kemarin pakai ilmu. Ilmu bodoh. Yo, iya. Gua kalau sambil begini waktu ulang tahun. Ini beruang madu ya isinya? Iya. Ini beruangnya segedenya. Jelas sih. Ini beruangnya, ini madunya. Ya. Hah, ternyata, guys, repot. Guys. Gitu. Kita kayak beli habis beli ini nih kulkas. Barang elektronik. Wow, jadi harus dibaut ya, rapi. Rapi banget asli ini. Rapi banget, sumpah. Pengirimannya keren. Oke lah. Oke, ini pokoknya thank you untuk siapa? Yang telah membantu pengiriman. Dan juga Bang Dias dan. Iya. Yeah. Ya apa ya, kita kasih banget nih, kita sebut lah. Yo ilah, thank you untuk Bang Dias, ada channel YouTube-nya lo. Kalian boleh cek Dias Borneo. Yo ih, keren banget ini. Thank you Bang Dias buat nambahin koleksi kita. Insya Allah kita jaga dengan baik dan kita bisa observasi lebih lanjut. Buat King makan. Cobra buat makan. Buat makan. Iya sih, kan dia kita kasih makan. Baunya lumayan kali nih ya. Dia ada bau-bau kayak kemarin juga, Pak. Merah ya. Enggak tahu sih, gua belum nyium sih apa lagi agak bindeng ya. Habis perjalanan jauh. Habis perjalanan jauh jadi enggak cuma kayaknya nyerang teh panas. Enggak cuma King Cobra-nya yang jalan jauh. Ini nyerang teh panas semuanya, enggak pada minum es. Nih kita habis pada jalan jauh juga, yang satu jalan jauh, yang satu biar deket juga. Ini berasanya jauh ya. Sampai panas. Aduh. Mantap. Masih ada obeng lagi. Guys, namanya pengiriman resmi, semuanya harus keren. Karena ini kita antar pulau ya, guys, jadi bener-bener safety banget. Dari Kalimantan ke Tangerang. Wow.
guys, guys, jangan lupa biasa. Gua bingung setiap ada paket selalu ada. Sini sini, deketin. Ingat 5838 atau lu boleh 3837. Nah, itu. Ya, itu. Siapa tahu ya, siapa tahu beruntung. Kan kita beruntung, kita enggak tahu, kita ngasih tahu. Ini ukuran, Pak. Ya, kita kan ngasih tahu aja. Ukuran ini mau dijadiin apa sama dia ya kan? Terserah. Wah, mau dijadiin nomor ini buat selanjutnya buat kandang burung elang. Hah? Buat kandang burung hantu. Wah, iya benar. Gua tahu banget tuh burung hantu. Burung hantu bisa ditaruh di mana aja, guys. Kan enggak usah pakai kandang burung hantu, kita kotakin ya, aja udah kayak burung hantu. Lah itu di mana-mana ini udah banyak burung hantu. Kan burung hantu ini. Tuh burung hantu paling gampang, guys. Iya, dia kan enggak kelihatan. Karena dia enggak kelihatan. Weh. Ini kan masih ada. Masih ada. Gitu dong. Ini udah tolong. Ini semuanya. Ini semuanya deh, kita bongkar semua aja lo ya. Atas aja. Nah, atas doang, Pak. Atas aja, atas aja. Dapat lo. Bisa dapat. Iya. Ini langsung gua. Emang awalnya lepas, Pak. Kabel tisnya kok pada copot? Patah ya, putus. Gimana itu? Kok bisa pada copot ya? Kabel tisnya pada putus, guys. Waduh. Kan tadi gua buka, Pak. Udah panik, guys. Lu lama sih makanya kalau buka obeng pakai tangan, lu buka obeng pakai kaki. Pakai obeng kaki lah. Dia. Gimana sih? Wah, oh, ngeri juga ya dia. Kita lihat nih. Dalamnya ada apa aja? Ini katanya mah gede. Katanya wah. Wah, enggak, ini sebok begini doang. Guanya. Tapi gedean doang aja ya. Iya. Makanya kalau ada yang bilang ini gede, jangan, enggak percaya gua. Lebih gede dia. Wah, keren, guys. Wangi ya. Baru. Enggak kecium lo asli. Udah kayak ini. Ini yang kata. Wih, keren ya buat kandang burung hantu nih. Ini ya, Pak. Baut-bautnya, Pak. Mending pasang bautnya dulu aja. Enggak usah. Capek lu masangin baut. Enggak aja langsung aman kali ya. Ini bautnya enggak bisa di situ, bawahnya bolong. Saya Roji. Udah biarin ini taruh sini. Enggak, ini bautnya kumpulin gua, bukan bentar di dalam. Ya bautnya dikumpulin ya, ntar gua nilai. Main ini lu. Kali aja butuh lu buat ntar nyebarin paku. Dia ya, itu kayak si. Oh, mantap. Wah, ini sini nih, guys. Lihat. Belum. Gerak-gerak, guys. Wih. Alhamdulillah. Kotak gua masih bergerak. Coba lihat. Wih. Bunyi. Yes. Kepalanya yang mana, Dik? Hmm? Itu. Ini lah. Kepalanya. Ih. Oke, guys, seperti biasa. Satu doang ya. Satu. Coba tarik. Seperti biasa, ini masih lembab keadaannya ada daun pisangnya kondisinya ya. Ini boknya habis tawuran ini. Enggak kering dan menyesuaikan tempatnya. Boknya habis tawuran. Iya, ini boknya kayak dipakai tawuran ya. Kena habis diinin monster energi anjir. Kena. Ini kepikiran tuh gitu ya. Ya juga ya, dicakar itu kan. Udah lah, langsung aja lah. Ya, guys. Anjay. Yuk. Nih. Nah, ini isinya jadi iya. Kita cuma unboxing ini, guys. Ini. Nah, ketahuan banget ya. Jangkrik. Wih. Oh iya bener. Oh ini mahal anjir. Enggak buat jangkrik ntar nambah. Dari Kalimantan lu. Dari Kalimantan dah. Jauh. Yo guys, seperti biasa ketika kita unboxing kita bakal rendem dulu, guys. Jadi kita bakal ngerendem ya. Dulu, Pak. Kita ngerendem. Kita buka dulu. Kita aja yang berendem. Iya. Oh, yeah. Terus diantar ngeliatin kita kan. Putar. Putar. Gak bisa dia dilawakin gitu. Dik, nanti dia ngeliatin kita begini. Kan Bapak udah berenang-berenang di laut ya. Enjay. Gila, kabel tisnya sampai 3. Wah, wangi sekali ya. Gak kecium lu gua asli. Ini mah sarung gua kali gede banget ya. Hah. Wah, benar kayaknya enggak boleh minum air. Iya, kayak kita bakal jadi pasukan penyerang teh panas. Penyerang teh panas kita. Panas. Nah. Langsung aja nih, bukanya enggak apa-apa. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Bismillahi. Tawakkal. Oh, dia ngejahit dulu berarti uang dia saya. Keren. Oh, gede, guys. Sumpah gede. Oh, mantap ya, tebel. Pih.
Basah, habis gue pegang basah. Oh, dijahit ini? Dijahit. Mending buka dulu jahitannya. Nih, dari aja sobek. Daripada ntar agak rempong. Terbalik. Kebalik pak dari pisaunya, sini. Pisaunya terbalik. Nggak dapet. Ini kena kainnya. Sisa emang nggak konsen. Langsung aja pak. Hmm? Jangan buat rescue selanjutnya. Jangan buat rescue selanjutnya lah. Udah ini gini aja. Ya kita kan terkait aja rescue ini pak. Tuh. Mandit ah. Udah. Cip. Ini one imun lu. Lihatin ini kamera. Wih keren. Jangan gua ngeri. Wah kuning. Dia suka loncat guys. Oh, pokoknya nih ada merah-merahnya guys. Ada merah dan ada lebih gold. Lebih kuning dari apa yang kalian bayangkan. Anjay. Itu emang bau tai. Tapi rada tenang ya. Kitanya. Kuning guys. Oh wow, gila. Golden ya. Golden Borneo. Wow. Ini kuning banget ininya guys. Ya, merendam dulu. Respon makan banget ini. Yeah. Luar biasa. Ambil kepalanya aja enggak apa-apa deh pelan-pelan. Mandi. Ya. Mantap. Jangan ditiru guys, hati-hati guys. Wow, dan ini jumbo guys. Luar biasa. Wah, kuning banget sumpah. Wah. Kuning dan ininya merah. Tuh. Dia kagetan ya. Enggak, dia respon makan karena kagetan responan makan. Oh, dia makan pala ayam guys. Ini kebetulan bukan, maksudnya bukan dapat baru, bukan ini, bukan WC-an. Wah, merah guys badannya, bawahnya merah. Wah, iya. Baru dapat bukan? Ini bukan kipan lama. Ini kipan lama. Kipan lamanya Bang Dias Borneo. Iya, dia udah mau makan pala ayam guys. Wah, ini king cobra-nya. Gede banget ya. Dan ini mulus. Keren, nggak ada yang putus. Wow. Jumbo. Keren ya. Tuh, dia Kalimantan. Dia respon makan ya banget. Dan karakternya juga asik. Oke, okay. Asik. Karena udah kipar lama ya. Nah, ini ada merah-merahnya bagian ventral bawah. Wow. Oren. Ya, ciri-ciri Borneo kayak gitu guys. Pokoknya dia golden. Kayaknya ada istri. Dia kena bangun dik. Agak bau ya? Iya. Lu lihat bawahnya. Apa? Sini. Luka apa? Ada gumpal. Itu tuh yang lu pegang di tangan lu, tangan kanan lu. Nah, apa sih? Oh, ini. Ini biasanya ntar kalau shading pun aman. Nah ini lihat. Dia kebetulan mau shading katanya. Oh. Iya, makanya gue itu ngeliat ini agak luka apa mau iya shading. Oh iya, agak luka. Shading luka ya? Ini guys, shadingan ini gagal. Ini gue kasih tau. Galset. Shadingan gagal sebelumnya. Tuh. Tapi aman. Ini nanti shading pun boleh dia. Tuh. Oke. Okay. Oke, kita tarik guys. Wah, gitu ya. Karakternya lumayan enak. Tapi tetap jangan ditiru ya, bahaya soalnya ini. It's. Wah imut loh king cobra-nya. Kita rendam dulu, kasihan dia, harus rendam. Dia mirip kayak Bali ya. Nah, minum dia langsung. Kita lihat nih kamera. Bisa kita lihat. Nah. Lihat dia ngerendam. Wah keren guys. Kita kasih nama siapa guys ya? Coba ada yang bisa ngasih ini nama? Gold banget contoh. Ini abis shading warnanya lebih terang. Perasaan saban yang di unboxing lagi shading ya? Ada yang lagi shading, ada yang ini mau shading. Mungkin itu adalah keunikan buat kita ya, pak. Jadi buat boleh di selanjutnya. Tutup. Hah? Tutup. Eh salah boxnya. Tutup dan kita masukin uji ke sini. Oke. Dia sebenarnya agak ngantuk guys. Ntar diedit kan, diedit. Di sini. Gitu.
Oke guys, biasa kita bakal tunggu dulu. Nah, biar redem, nanti kita lanjut lagi biar dia main-main berenang dulu. Oke guys, mungkin. Nah, ini ada lanjutannya nih ntar. Oke. Kita 2000 years later.